warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan menjelaskan tentang ekosistem aquascape. Nama saya Nuke Eriana. Nama saya Sifani Srina Hasana. Nama saya Fadia Koyurnisa. Biotik merupakan komponen berupa benda atau makhluk hidup yang ada di dalam lingkungan tersebut. Dan abiotik merupakan komponen benda mati atau tak hidup yang ada dalam lingkungan tersebut. Dapat disimpulkan yang merupakan komponen biotik dan abiotik dalam akuarium. Satu komponen biotik seperti ikan, rumput laut, bintang laut, lumut, cacing kecil, dan mikroba. Sedangkan komponen abiotik pasir, batu, kerikil, air, dan hias-hiasan. Rantai makanan. Dalam suatu ekosistem terdapat hubungan makan dan dimakan yang dinamakan dengan rantai makanan. Rantai makanan dapat diartikan pila sebagai pengalihan energi dari tumbuhan ke beberapa makhluk hidup lain melalui peristiwa makan dan dimakan.